Apa badannya? Apa ya? Tapi kan aku sedih awal. Ya lagian kalau demam tuh harus banyak minum supaya apa? Supaya penyakitnya hilang lewat pipis. Jangan malas-malasan. Bau minyak angin. Apa-apa. Bau ketek juga aku cium. Assalamualaikum teman-teman. Kita masih break syuting web series aku. Yang lain persiapan liwetan. Aku mau rawat suami aku, dia lagi demam banget hari ini. Tadi sih udah aku kompres, cuman airnya kayaknya udah gak dingin. Jadi kayak lapnya gitu masih ada di kamar. Dan kita mau kompres suami aku dulu. Dia lagi bobo di kamar. Harusnya masih ada sih, cuma karena dia masih sakit, jadi ya udah. Suami aku panjang. Ya udah ya guys, kita rawat suami aku. Semoga demamnya cepat turun dan semoga bisa beraktivitas. Mari kita kemot. Doain semoga cepat sembuh demamnya. Kita kompres suami ya. Lah, lagi sholat guys. Maksud aku tadi mau rawat setelah habis sholat. Walaupun sakit, walaupun demam, apapun keadaannya, jangan pernah tinggalkan ibadah. Setuju gak? Enggak. Dasar orang tua, timbang gak tangga aja. Ini tuh untuk kompres. Kalau aku tuh dulu demam, suka dikompres sama ibu supaya demamnya turun. Nah, kalau kalian demam biasanya ngapain? Mami. Kasian suami aku demam. Terus saya ngapain? Nah, dingin banget tadi mas. Nunggu suami aku lagi sholat. Karena kan kalau sakit itu menjadi penggugur dosa-dosa. Ditambah tetap beribadah, makin gugur dosa-dosanya. Yang penting tetap berpikiran positif kepada Allah. Belum doanya. Doanya. Doa kurang lebih ya 5 menit. Aku mau kompres lagi. Boleh gak kompres? Gimana, demam lu udah turun ya? Ini kita kompres lagi ya. Gak apa-apa sambil. Boleh gak? Boleh. Suaranya aja serem. Suami itu bawahnya. Kita kompres. Nah, itu kronologinya kemarin tiba-tiba siang-siang gak enak badan. Iya, tiba-tiba suami aku siang-siang gak enak badan. Terus habis itu malam udah aku pijitin segala macem. Udah minum obat demam. Semoga dengan kompres demamnya segera turun. Amin. Mukanya pucat banget, gak tega. Gak boleh deket-deket dari HP. Nanti aku cek pakai termometer ya. Sekarang yang dirasa apa? Kepala aku berat banget sama tulangnya. Ya musik banget mikirin aku. Udah gak, aku gak usah dipikirin. Gak bisa kan mikirin kamu terus. Tunggu dipijit dah. Mana tadi tuh obat kutus-kutus, minyak kutus-kutus. Semalam udah dipijit pakai kutus-kutus segala macem. Nih kutus-kutus, ada yang sama gak pakai kutus-kutus? Kutus nyamuk. Mari Pak, saya pijit Pak. Benarnya hebat banget sedih aku. Aduh, udah datang belum ya termometernya? Termometernya beli. Tapi menggigil gak? Menggigil gak ya? Tapi badannya masih panas.
dulu nggak bisa mandi mungkin biar kurang panas yang kayak gitu. Nanti kamu keringatan dulu karena saya udah mati nih. Nggak panas tapi. Iya, lap-lap aja dulu. Aku kalau demam cuma ngelap-ngelap aja. Maksudnya ruangannya nggak bisa panas di sini. Apa aku kurang hot untuk kamu? Kamu jadi hot and cream. Ada sponsor. Kalau hot and cream sponsorin kita berdua. Jadi kalau misalnya lagi demam bisa pakai itu. Kamu mau aku beliin hot and cream? Bisa. Apa? Kalau badannya. Apa ya? Tapi kan aku sedih. Aku tadi tekan terus. Aduh suami aku gimana kalau? Aku bisa dia lagi semalam. Saya jadi jalan-jalan. Oi, dari semalam ya demamnya. Ingin jalan-jalan kan sebenarnya. Janjiannya mau jalan-jalan ya, udah gitu masih maksain lagi mau ke bengkel, gila kali ya. Izin tadi aku ke bengkel boleh nggak? Ah lagi demam ke bengkel. Sama Anggi. Iya terus kalau pulang sakit siapa yang ngurusin? Iya kamu lah, nggak mungkin sama Anggi. Iya makanya di sini dulu udah sehat baru keluar. Iya. Ada-ada aja idenya heran dah. Mungkin kalau misalnya dengan kegiatan di luar aku bisa lupa gitu. Iya pulang-pulang lemas lagi brother. Ntar aja kalau udah sehat. Tuh jangan dipaksa kan emang harus banyak istirahat. Iya. Seminggu sibuk mulu. Gimana dong? Kamu lagi mau makan apa? Capcay mau? Apa dong? Oh, iya. Air putih anget mau gak yang banyak sini aku? Air putih? Anget, masih anget apa udah dingin? Yang banget dikian tadi. Udah diminum belum? Udah diminum. Pipis terus, males. Ya bagus dong, karena pipis itu kan dia ngebuang itu, ngebuang bakteri. Jadi dengan pipis, demamnya itu hilang. Bingung, karena hampir bangun dia. Bingung, pegangan. Mager mulu, pakai pempas mau. Ya lagian, kalau demam tuh harus banyak minum. Supaya apa? Supaya penyakitnya hilang lewat pipis. Jangan malas-malasan. Ya Allah. Aku tuh kayak dikit tali kuat-kuat tuh. Berat. Namanya juga hidup. Tapi kan kamu sakit dosanya digugurin. Iya banyak dosa kali sama kamu. Semua manusia banyak dosa. Gak ada manusia yang sempurna. Ya aku kerjain kamu mulu tiap pagi mungkin banyak dosa. Maksudnya kan kerjain di bangun colek-colek gitu. Iya, bangun duluan siapa? Tapi kan emang manusia banyak dosa, jadi kita gak bisa menghakimi. Kamu banyak dosa, kamu masuk neraka, gak bisa. Karena kan yang itu Allah, udah punya tugasnya masing-masing tuh malaikat-malaikat. Ya semoga Allah hapus semua dosa-dosa. Amin. Dosa-dosa 27 tahun yang lalu. Amin ya Allah. Dan dosa-dosa 1000 tahun yang akan datang. Amin. Bisa gak ya? Bisa lah sama bisa. Allah semuanya bisa. Bisa, ada tuh puasa apa ya? Yang mulbit apa tuh, untuk menggugurkan dosa. Yang penting niatnya baik. Jadi kalau buat dosa ke depan, nih apa free? Bercanda ya Allah. Kan yang penting kamu ketawa, karena kan kalau sakit itu sebenarnya dia karena stres. Kamu stres apa sih? Gak ada usah stres kok. Tapi kalau sakit harus bahagia supaya cepat sembuh. Paham. Kan kamu harus di sebelahku terus biar aku bahagia. Jangan kan di sebelah. Satuin jahit deh nih badan. Mau jahe? Mana yang aja? Nggak aja. Ya kan bisa dibeli. Apa yang nggak bisa buat kamu? Jahe pakai telur. Kalau setengah matang? Bukan jahe yang langsung dicampur gitu. Yang aku biasa. Oh, STMJ. Iya, telurnya telur setengah matang itu. Terus telur madu jahe. Mana ada sih yang buat sih? Ya, selagi bisa beli kenapa harus buat? Selagi bisa buat kenapa harus beli? Oh, bisa buat. Bisa. Kenapa tidak? Buat aja, aku aja makan telur. Apa kacang hijau beli? Beli, aku suruh buat. Gitu lah pokoknya nanti enggak. Sama aku juga nanti. Pakai ini enggak. It's okay. Netizen mau lihat ya. Aku langsung tutup. Ya, tukar kena baju, ini semua karena netizen. Netizen lagi. Ya Allah, panas banget badannya. Sedih. Cabut lah. Ayah. Sabut bulu dada. Gimana? Panas banget. Gak apa-apa. Habis ini aku tag lagi ya. Berapa sudah? Sampai sore doang katanya, sampai maghrib. Oh. Sampai jam 7 lah. Habis ini sore enak kan gak bisa keluar juga. Gerak dulu ya. Ayo mau kemana?
mall, mana kayak. Ya kalau itu buat kamu senang. Tapi kalau beli dulu udah makan panas sih. Kalau masih panas nggak boleh. Minum obat juga untuk panas sih. Alhamdulillah. Gugur dosa. Jangan dikit sih. Karena semua ini obatnya adalah cium. Iya. Oh cium. Terus ke gigi. Gak apa-apa. Kamu sakit hati aku ikut sakit. Oh. Gile. Kalo ketawa kamu tuh kawan. Ini. Enggak, kadang ngakak. Eh, besok kita last day. Last day shooting. Iya. Kamu mau kemana lagi kan? Oh ya, kamu hari ini last day. Pijitan istri. Mantap. Mantap. Kalau aku enggak bisa pijit gimana? Enggak apa-apa. Terus yang pijitin siapa? Karena aku juga enggak tahu kalau bisa pijit sebelumnya. Begitu udah nikah lah. Bonus ya. Enak banget pijitan kamu. Mantap sih. Iya, benar. Karena mending istri bisa pijit daripada bisa masak. Masak pun bisa beli. Tapi kata orang itu tahu apa namanya? Beda racikan bini sama rumah makan. Tapi aku sebenarnya bisa masak, cuma karena ada Mbak jadi aku serahin Mbak. Kan yang waktu aku masak. Kamu kemarin enak juga yang kamu masak. Yang mana belut? Ada. Gurita. Yang mana sih? Ah, yang gurita yang kamu masak kue yang ada Mbak Cindy. Oh, yang ada yang percobaan. Oh, itu enak loh. Kaldunya beneran enak. Tapi kalau kita sakit itu mengingatkan kita dengan sebuah kematian. Wow. Iya dong. Karena kan kayak misalnya papa meninggal karena sakit jantung gitu-gitu loh. Jadi kita mengingat Allah, semakin dekat sama Allah. Kayak ibu kan dulu sakit kulit kan. Jadi kayak ibu makin dekat lagi sama Allah segala macam gitu. Jadi memperkuat iman. Kadang kan kita kalau misalnya sehat lupa sama Allah. Hai. Kalau gila lagi sakit aja ya Allah, minta bersembuh, minta pertolongan, sembuhkan aku. Makanya aku jadi bosan di kamar ya Allah. Iya, jadi kalau lagi sakit bersyukur karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendekatkan diri pada pasangan kalian. Siapa tahu tuh lagi sehat satu kemana lagi sakit saling rawat. Iya. Saling apa gitulah kira-kira. Yaudah deh guys, aku mau rawat suami aku dulu ya. Habis ini aku mau pijat belakang jadi harus buka baju. Aku malu kalau suami aku dilihat sekalian. Aku lebih malu lah dilihat. Oh iya maksudnya gitu. Jadi aku mau pijat suami aku dulu ya guys. Doain ya, komen dong deh. Komen di bawah supaya suami aku cepet sembuh guys. Kan mau jalan-jalan bareng Scarlett ke Paris. Ya kan? Iya. Yaudah, subscribe boleh gak? Subscribe dong. Subscribe boleh gak? Kalau gak boleh juga gak apa-apa. Kalau boleh alhamdulillah. Di like boleh gak di like? Di komen juga. Udah komen kan doain cepet sembuh. Oh udah bilang tadi? Udah. Gak denger. Cute ah. Aduh. Tadi gak sampai bilang au. Mari mar. Ya udah deh guys. Doain cepet sembuh ya suami aku ya. Kiss dulu dari sembuh. Bau nyangin. Apa-apa. Bau ketek juga aku cium. Dah guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum.